illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Lapin Tajahau, wanakam. Terima kasih kepada Kapten Kapten Mat yang menjadi pengurusi majlis program kita pada malam ini. Nampaknya beliau telah mengatur strategi untuk bertanyakan soalan. Ini bukan forum, ini ceramah. Sahabat dan tokoh yang kita segani, yang berhormat Datuk Dr. Mujahid, orang lama di Melaka dan berhijrah ke Pulau Pinang, rakan-rakan kepimpinan negeri, Tuan Haji Adli, pengurusi Amanah Negeri, Puan Binti, Kok Q, pengurusi DAP Negeri, Saudara Effendi, Ketua Bersatu Kota Melaka, Saudara Syah Kusuma Jaya, Pemangku Ketua Cabang Keadilan Kota Melaka, Saudara Harun, Ketua Amanah Kota Melaka, dan seluruh saf kepimpinan keempat-empat parti dalam Pakatan Harapan pada malam ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana dijemput untuk mengambil bahagian dalam program penerangan. Saya seronok mendengar ulasan daripada pelbagai penceramah, dan YBT sebut tadi soal Global Financial Integrity, GFI, yang mula disebut oleh Datuk Seri Anwar lama dulu sebelum beliau masuk ke penjara, dan baru-baru ini pada bulan lalu saya telah dipilih untuk menganggotai rangkaian dari Parlimen Bank Dunia dan IMF di Washington. Dan antara isu pertama yang saya bawa dalam mesyuarat tersebut, kerana dia ada 300 ahli parlimen seluruh dunia, tapi dia pilih 7 orang. Alhamdulillah saya terpilih. Dan antara isu yang saya bawa dalam mesyuarat itu adalah soal GFI ini, Global Financial Integrity, yang menjelaskan bagaimana wang haram boleh mengalir keluar daripada negara. Dan Malaysia dengan tak ada malu lah, kita sekarang ni pada ranking yang kelima. Kita ada China, Rusia, Mexico, India, Malaysia. Tak banyak kalau ikut laporan tersebut, lebih kurang 400 lebih lah bilion US dollar. Jadi kalau kali dengan tukaran wang sekarang, dia menjejas 1.7 trilion. Kalau kita jadi kerajaan, pertamanya kita akan pastikan waktu itu tidak ada cukai GST ini. Tak ada. Kemudian kita beritahu juga kepada rakyat, kalau kita menang, tidak ada, kita nak hapuskan PTPTN ini yang membebankan anak-anak kita dan juga ibu bapa. Bapak sekalian, sekarang ni kita nak ulang sekali lagi. Tun Mahathir baru ni dah buat kenyataan, kalau kita menang dan jadi kerajaan akan datang, ini pertamanya yang akan kita buat, mansuhkan GST. Itu yang pertama, mansuhkan GST, kerana GST lah menjadi punca kepada kenaikan harga barang sampaikan sekarang tak boleh kawal lagi. Tak boleh kawal lagi. Ini bukan saya kata, ini menteri atau pertimbalan menteri lah. To be accurate, untuk tempat dalam Dewan Rakyat bawah ini, saya tanya timbalan menteri, bagaimana strategi kerajaan untuk mengurangkan harga barang? Soalan mudah ya? Menteri menjawab, yang berhormat pun tahu harga barang naik tak boleh turun. Cakap tu terang ya? Dia dah tak boleh berselindung lagi. Sebab undang-undang yang nak mengawal kenaikan harga barang ni, nama dia Akta Kawalan Harga dan Pencatutan. Undang-undang itu pun nak dikaji. Kalau undang-undang yang mengawal harga barang pun nak dikaji, kalau kita tanya menteri yang menjaga hal ehwal ini, sudah pasti tak akan berlaku pengawalan terhadap kenaikan harga barang ini. Sebab itu saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta begini ya. Yang hadir pada malam ini, saya percaya majoritinya merupakan mereka yang mempunyai kesedaran dan keberanian politik. Baru lagi selang beberapa minggu yang lalu, tak sampai 2 minggu saya fikir, kita menyaksikan kemenangan Emmanuel Macron sebagai Presiden Perancis yang paling muda dalam sejarah selepas Napoleon Bonaparte. Bila kita kaji, dia mulakan gerakan rakyat ini 1 tahun saja.
Tetapi yang disebut dalam kempen dia apa dia? Antara strategi kempen ialah mengetuk seramai mungkin, sebanyak mungkin rumah-rumah pengundi-pengundi dalam seluruh Perancis itu untuk menyampaikan positive message, message yang positif untuk buat perubahan dalam politik negara Perancis ini. Saya nak sarankan kita sama-sama buat, kita ketuk setiap pintu rumah dalam Kota Melaka, dalam Bukit Katil, dalam Masjid Tanah, dalam mana lagi, Jasim, Alor Gajah, dan kita sampaikan mesej yang positif kepada mereka bahawa kalau kita jadi kerajaan yang akan datang, pertamanya kita nak hapuskan GST, yang keduanya kita nak hapuskan PTPTN. Orang tanya macam mana nak dapat duit, saya dah sebutkan tadi, wang haram yang keluar saja 1.8 trilion. Kalau kita boleh halang wang haram ini daripada keluar, saya yakin kita tak sesusah ini, tak seteruk ini. Saya buat lawak pun di dalam Dewan Rakyat, saya kata satu je saya setuju dengan dasar kerajaan berasa nasional, iaitu kalau pergi pasar sekarang ini bawa RM50, plastik kita itu ringan saja. Memang dasar kerajaan ini meringankan beban rakyat. Menteri dah seronok dah mula, saya nak sokong malah. Tapi RM50 ni memang ringan sungguh di pasar kalau kita beli. Tak tahulah kalau dulu saya ikut mak, arwah mak saya pergi pasar, memang kalau RM50 ni saya ingat tak menang tangan lah. Sekarang ni jinjing saja. Inilah dasar kerajaan Barisan Nasional. Barisan Nasional meringankan beban rakyat. Ini kepala otak punya dasar ni. Sebab itu saya sebut kepada rakan-rakan sekalian, kita ambil peluang ini. Kerana sekarang ini kita ada kekuatan yang luar biasa. Kenapa saya kata kekuatan luar biasa? Cuba tengok cara-cara Najib berujang. Balik-balik diulang, jangan bimbang, kita akan terus menjadi kerajaan. Jangan bimbang, ini pembangkang ni tak ada masalah, ini dia akan tak mampu, dia hanya mampu berjanji. Dia ulang banyak kali sebab apa? Sebab orang UMNO sendiri dah tak yakin untuk menang. Orang UMNO sendiri tak ada yakin, sebab tu perlu Perdana Menteri ulang lagi. Kerana orang UMNO sendiri tahu Najib ni penipu, jadi akan ulang banyak kali. Strategi Barisan Nasional, strategi Najib mudah. Pertama tahun 2013, selepas menang PRU, selepas dia menang tipis PRU ke-13, apa dia buat? Sumbatkan Anwar Ibrahim dalam penjaga. Kerana Datuk Seri Anwar itu glue ataupun pengikat, pemimpin yang boleh menghimpunkan kesemua tokoh-tokoh. Masukkan Anwar dalam penjaga dulu. Kemudian mulakan hubungan awal dengan Presiden PAS. Apa cara? Saya tak tahulah. Jadi kalau salah sebut nanti dia saman pula. Ya, biarlah dia saman apa ni? Sarawak report dulu. Ya, kita tengoklah how far it can go. Ya, dan yang paling Najib tak sangka apa dia? Apabila Tun Mahathir mengangkat senjata dan melawan dia sendiri. Ini paling dia tak sangka. Sebab itulah apabila kemunculan Bersatu yang dipimpin oleh Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan yang lain, maka kita lihat strategi Najib merasakan bahawa mau tidak mau, by hook or by crook, mesti cuba dapatkan pemimpin-pemimpin utama PAS untuk bersama-sama dengan Najib. Itu strategi. Kerana dia nak tampung kekosongan dan kelompongan pengundi-pengundi atau penyokong-penyokong yang lari meninggalkan UMNO dan sekarang ini bergabung dalam Pakatan Harapan. Maka strategi Perdana Menteri sekarang ini adalah untuk cuba sebaik mungkin agar kita dapat ataupun BN dapat berkawan dengan tokoh-tokoh utama dalam PAS dan akhirnya menyokong Barisan Nasional ataupun bertahaluf dengan Barisan Nasional dalam pilihan yang akan datang. Tapi kalau kita letak everything on the table, kalau kita letak perencanaan ini di atas meja, belum tentu lagi dengan strategi Perdana Menteri ini dia akan mencapai kemenangan. Sebab apa? Sebab saya yakin di kalangan anggota-anggota PAS, bukan semuanya en bloc bersama-sama dengan Barisan Nasional. Tidak. Sebab itu kita menyaksikan penubuhan amanah dan kita menyaksikan kewujudan fenomena harum manis di dalam PAS. Tak tahu bila nak masak ni, tapi adalah wujud ni.
Mungkin nak masak waktu pilihan raya. Maknanya it's not solid. Sebab itulah kita lihat bagaimana Najib menghadapi kesukaran kali ini. PIU 13, kalau tuan-tuan masih ingat, kita dalam barisan pembangkang ni tak banyak isu yang kita nak syarahkan kepada rakyat. Tak banyak. Yang saya masih ingat hanyalah isu Datuk Seri Anwar yang sedang berhadapan waktu itu dengan kes. Dan kemungkinan apa yang akan berlaku, kita sebut kepada rakyat, kalau beri peluang lagi pada Barisan Nasional, harga minyak akan naik. Kalau beri peluang lagi kepada Barisan Nasional, cukai GST, semua orang akan kena cukai. Kalau beri peluang lagi kepada Barisan Nasional, PTPTN akan diteruskan dan sebagainya. Hutang akan dibebankan kepada rakyat. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang kita sebut pada PRU 13. Tetapi pada pilihan raya kali ini, kalau nak cerita isu lah Dato' Mujahid, saya ingat syarahan kita mahu sampai habis 5 pagi ni. Nak cerita isu satu demi satu. Punya banyak isu yang kita ada. Dan kali ini di Melaka, bukan sekadar isu nasional, kita ada juga isu lokal. Kita ada juga isu tempatan. Mana nak dapat Melaka hebat di mata dunia? Dalam dunia ni ada 2 orang yang nama Soros. Satu George Soros, memang dekat Amerika lah. Satu ada pula Yusuf Soros. Punya hebat Melaka ni dalam peta dunia. Jadi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, di Melaka juga ada isu. InsyaAllah minggu depan, tadi baru kita bincang dengan kalangan kepimpinan pakatan, kita akan mulakan gerakan untuk mendesak Ketua Menteri meletakkan jawatan kerana terpalit dengan rasuah dan penuh. Kita akan mulakan gerakan itu minggu depan. Kita sedang aturkan. Saya minta semua sekali pihak bersatu, yang tak ada parti, yang bersama-sama dengan rakyat, kita gembelengkan kekuatan ini. Kita tak boleh ada Ketua Menteri yang melakukan penyamunan selepas membaca doa. Tak boleh. Itu beza dia dengan Ali Rustam. Ali Rustam tak pandai baca doa, tapi dia menyamun. Yang ini hebat, doa hebat. Semayang pun bagus, khutbah-khutbah habis samun. Tak boleh terima. Ini tak boleh kita terima sama sekali. Bukannya sikit, banyak. Hutang Melaka 800 bilion. 800 juta. Kalau zaman Tok Ali itu 1 bilion lah. Sekarang ni tinggal 800 juta. Sebab itu sosok ni dikasih sekalian, bila kita sebut isu ni memang banyak. Bila sebut tentang kemarahan rakyat, pergilah ke mana-mana pun, saya tak pernah dengar ada orang menyokong UMNO ni. Kalau pergi orang kahwin, baru ni saya buat pertandingan takraw dekat Air Molek tertutup Melaka, adalah lebih kurang 50-60 pasukan. Daripada pagi saya datang sembang dengan dia punya pengadil-pengadil. Tuan tahulah pengadil-pengadil ni semua kadang-kadang majoritinya lah penyokong-penyokong UMNO. Kan? Pandang muka saya pun tak nak senyum. Tapi saya biasalah, okey rakyat ni kita dah biasa orang senyum, kita senyum. Orang tak senyum pun kita senyum. Kan? Kita kena ada kekuatan mental. Jadi salam semua. Okey, tak apa. Habis takraw tu maghrib pukul 7.15. Habis. Maksudnya selesai pemberi hadiah. Kita bagi token cenderamata dekat pengadil-pengadil ni yang mengadili daripada pagi sampai petang. Maaf, salam. Wabi tak boleh pakai dah ni BN ni, teruk dah ni. Ay, saya pun terkejut. Dia tunggu berapa jam petang pun nak beritahu. Menunjukkan apa? Memang itulah suasana dia. Memang itu semangat dia. Sebab tu saya tak boleh terima kalau ada parti, kalau ada mana individu, kalau ada mana-mana kumpulan yang nak sokong dan bersekongkol lagi dengan UMNO Barisan Nasional. Jadi kalau ada nak sokong, silakan. Tak ada masalah. Sokonglah. Kerana saya always believe dengan kata-kata Datuk Seri Anwar, kita mesti yakin dengan the wisdom of the people. Kita mesti yakin dengan kebijaksanaan rakyat. Takkanlah rakyat ni tak boleh buka mata dan fikir. Takkanlah orang Melayu ni bodoh sangat. Takkanlah orang Cina, India dan orang yang lain-lain ni tak boleh nak fikir. Hari-hari mereka harus fikir apa benda nak makan. Takkanlah kita tak mampu nak tengok di luar sana pelbagai perubahan yang berlaku. Sebab itu saya sebut pada saudara-saudara yang dikasih sekalian, masanya sekarang. Penggembelingan mesti kita lakukan sekarang. Dan sebab itulah apabila perkembangan terkini yang berlaku di Selangor ini, memang tentunya atas faktor ini kita ambil beberapa pertimbangan.
Saya baca hari ini beberapa laporan media. Saya sendiri pun kadang-kadang keliru. Mana satu yang betul ni? Sebab ini permainan media. Ya, mereka cuba leak sini, bocorkan sini tanpa mendapat tahu apa perkembangan sebenarnya. Saya bila keputusan syura itu diumumkan, saya dengan Datuk Sri Anwar di dalam penjara. Saya jumpa, berbincang dengan dia. Dia beritahu satu pandangan yang cukup jelas. Hari ini tuan-tuan boleh baca kenyataan dia. Dia cakap apa? Dia beritahu saya, dia kata Samsul, cukuplah. Dengan kawan dan beberapa kerat kepimpinan PAS ni, kita jangan ada apa dipanggil dalam bahasa orang putih, reconciliatory. Pada saya minta, kena dalam bahasa Melayu. Reconciliatory ni maksudnya tak perlulah kita nak berhemah-hemah lagi dah, cukuplah. Kita dah beritahu dah pendirian kita. Malah kalau tuan-tuan baca kenyataan Datuk Seri Anwar hari ni, dia pertikai kenapa yang Majlis Syura Ulama ni nak marah sangat dengan keadilan. Kenapa? Kenapa nak marah pasal undang-undang 355? Kita ni parti keadilan rakyat ni, parti berbagai kaum. Kita menyatakan pendirian. Hormati hak Ustaz Hadi nak bentang dalam Dewan. Bentanglah. Hormat. Saya sendiri ditugaskan untuk koordinat, untuk aturkan pembahas-pembahas. Kita tak kacau. Peringkat awal, kita buat beberapa bantahan. Itu saja. Tapi waktu perbahasan, kita tak kacau. Tak ganggu. Kerana kita harapkan Dewan Rakyat itu diberikan peluang untuk mendengar hujah. Saya percaya Datuk Mujahid pun dah siap sedia dengan hujah-hujah. Kerana waktu itu live, orang nak tengok apa hujahnya, apa syarahan dia. Ha, itu yang penting. Tetapi bila tak diberi peluang berbahas, ini jadi masalah. Tapi jangan salahkan kita. Jangan kata seolah-olah kita ni ingin memperlekeh-lekehkan Islam. Saya baitering, saya peguam syar'i. Saya jadi peguam syar'i sejak tahun 1999. Saya belajar di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Saya lebih fasih berbahasa Arab banding pada beberapa tokoh-tokoh pemimpin utama PAS dalam Negeri Melaka ini. Saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang syariah, dalam bidang sivil. Apabila mereka sebut perkara-perkara ini, ini tentunya mengusik apa yang kita perjuangkan. Kerana saya sebagai peguam syar'i, saya sentiasa bercakap tentang bagaimana ingin memperkasa mahkamah syariah. Saya bagi satu contoh saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ambil alih jadi kerajaan, yes, kita akan perkasakan mahkamah syariah. Apa cara dia? Kita pisahkan mahkamah syariah, jangan duduk bawah jabatan Perdana Menteri. Sekarang ni mahkamah syariah di bawah jabatan Perdana Menteri. Dia bukan bebas. Dia hanya ketua jabatan. Ketua hakim itu ketua jabatan. Ketua hakim mahkamah syar'i dianggap sebagai hanya ketua jabatan. Kerana di bawah jabatan Perdana Menteri. Jauh beza dengan mahkamah sivil. Mahkamah sivil ni tuan-tuan dan puan, dia ada suatu suruhanjaya kehakiman yang sendiri. Dia pilih siapa jadi hakim. Dia fikir gaji hakim. Dia pastikan gaji-gaji itu besar. Supaya hakim-hakim dapat hidup dengan sempurna dan senang. Tanpa ada tindakan dan tekanan yang lain. Tapi hakim mahkamah syariah, bawah jabatan Perdana Menteri. Nak sebut tentang perkasa mahkamah syariah, mana boleh? Tak boleh. Sebab itu saya beritahu kepada rakan-rakan yang dikasih sekarang. Kita move forward lah. Kita pandang. Di depan ini, kita ada satu tugas yang cukup besar. Dan tugas dan amanah dan tanggungjawab ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita mesti galas secara bersama. Ada hikmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan keadaan ini untuk kita sama-sama berfikir. Dalam Quran ada sebut banyak, la'allakum tattaquna, la'allakum tatafakkarun. Kita fikir. Kerana yang kita buat ini perubahan. Kita nak buat perubahan, pastikan ada halan dan sekarang yang kita tangani. Saya yang lalu dengan Datuk Sri Anwar, dia sebut begini. Dia kata, dia kongsi satu cerita. Waktu Paul Keating, Perdana Menteri Australia, datang berjumpa dengan Datuk Sri Anwar, waktu Datuk Sri Anwar jadi timbalan Perdana Menteri. Waktu itu Paul Keating nak berhadapan dengan pilihan raya di Australia. Jadi dia nampak bimbang. Datuk Sri Anwar pun sebut, tanya. Tanya, yakin Paul Keating yang menang. Paul Keating beritahu pada Sri Anwar, I don't think I can win, dia kata. Tak mungkin boleh menang. Dia kata, why not? You dah buat banyak dah. Paul Keating beritahu dia, saya dah buat banyak dah penipuan. Dia terang-terang kawan-kawan kan. Banyak sangat penipuan, kona sana, kona sini. Sekarang saya dah tak berkona dah, sampai dinding dah. Memang terbukti, tahun itu
kalah Paul King. Sama macam Najib ni, dia corner sana, corner sini, sampai satu peringkat dah tak boleh corner lah, nak corner apa lagi? Orang nampak dah, orang jelas dah. Cuma yang perlu kita lakukan ialah susun daripada sekarang. Saya sebutkan tadi, kalau negara lain kita ada pimpinan yang boleh buat, why not kita gemblengkan kekuatan dan tenaga setiap anggota parti, mereka yang bukan anggota tapi menyokong kita, rakyat yang bersama-sama dengan kita, secara senyap ataupun secara zahir, kita nyatakan gerakan ini, kita buat gerakan ini. Dan saya yakin, kalau kita buat gerakan ini secara tersusun, tak ada sebab untuk kita tak boleh tawan negeri Melaka dan juga Putrajaya. Tak kena sebab. Semuanya di atas kertas kalau kita tengok menyebelahi kita. Semuanya. Isu menyebelahi kita. Kepimpinan menyebelahi kita. Kalau nak sebut pemimpin yang boleh jadi Perdana Menteri, kita boleh senaraikan. Berapa ramai tokoh-tokoh utama kita yang boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. Jauh lebih baik daripada Najib Razak. Dan kalau nak ganti Syamuddin, lagi teruk lah. Koman tu lah Syamuddin ni. Saya tahu Syamuddin tengah pasang badan sekarang ni. Sebab dia jadi menteri tugas-tugas khas. Zahid lagi lah, melobong lah. Sebab itu saya beritahu rekan-rekan, insyaAllah. Saya tadi syukur sangat lah, kebetulan hari ibu tadi, Datuk. Hari ibu dah hari jururawat, saya pergi ziarah hospital. Saya tulis surat rasmi, nak bagi tahu kita nak masuk rumah orang ni, beritahu lah. Hospital. Mula-mula reply, tak dapat. Saya pun belum lagi. Kenapa tak dapat pergi ziarah? Saya bukan nak buat kempen, nak pergi ziarah, bagi bunga takkan, tak boleh. Nak bagi duit tak mampu, bagi bunga pun jadilah. Ya dah. Pukul 12.20 beritahu tak dapat. Malam tadi. Pagi tadi telefon balik. Baru dia dapat, alhamdulillah. Tadi pukul 12.30 saya pergi hospital. Kita ingatkan beritahu ni begitu sajalah, tapi rupanya dia dah atur dah. Ada doktor pengiring, ada jururawat, ada matron, ada security guard. Saya sebut pada doktor, ini macam lawatan Menteri Kesihatan ni. Dia cara ni, kan? Saya pun jadi kekok lah, sebab belakang dekat 20 orang. Kita biasa pergi jalan seorang-seorang. Ni saya 20 orang sekali. Dia pun tolong bagi pula bunga dan sebagainya. Wah, bukan main lagi lah. Saya melawak ni betul-betul rasa macam Menteri Kesihatan ni. Doktor tak apa, hobi sikit lagi dia. Sikit lagi dia. Nanti saya sebut, kan? So, maknanya, itu respon yang begitu positif daripada rakyat. Mereka bukan ahli parti, ya tak? Tetapi dia tahu bahawa we are doing something good for the country. And I believe di luar sana, kita nak buat, kita buat syarabah Teluk Omah ni, kita nak menang Teluk Omah ni. Boleh tak kita menang kali ni? Kota Melaka tu saya sebut lah, ya tak? Kalau jadi persepenanan, 40 ribu lah majoriti. Nasib baik lah mahkamah tangguh ni. Lega sikit saya, kan? Kalau tak 40 ribu majoriti. Oi. Kan? Tapi tak apalah. Kita mula di Teluk Mas. InsyaAllah lepas ni kita buat gerakan di Don-Don dan sebagainya. Kita juga bantu kawan-kawan bersatu. Tadi saya join program di Jasin sekejap. Pukul 3 tadi di Cincin. Kemudian program di apa ni, Melimau. Saya solat jemaah dan baca Yasin dan Kenuri dan sebagainya. Kita bergerak di seluruh tempat sekarang. Dan seperti mana yang Tun Mahathir sebut, yang ini saya nak sebut pesan buat terakhir. Kali ini kita masuk pilihan raya. Yang penting koalisyen itu menang. Gabungan ini menang. Dan gabungan ini kita akan terkumpul dan matang. Boleh atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau boleh saya berhenti setakat ini. InsyaAllah kita jumpa di lain program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.